Wow, dibuka dulu. Wow, ya dibuka dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, sedulur-sedulur, teman-teman and friend-friend semua. Ketemu maning sama Mbah Parto. Alhamdulillah. Hari ini Mbah Parto ketemu sama El Hawa and Friend dari Semansa Pega Kendal. Oke. Hari ini ada persiapan untuk prefer pentas di TVRI Jawa Tengah. Oke. Bagaimana keseruannya? Nanti ini ada bapak-bapak dari TVRI juga dan El Hawa tentunya untuk uji prepare dulu dan nanti mungkin ada masukan-masukan bagaimana supaya tampilannya lebih layak. Oke. Sebenarnya di SMA Pegadaian apa saja banyak hal yang bisa kita tampilkan dan ini alhamdulillah di masa pandemi ini Bapak Ibu guru tidak berhenti berproduktif di bidang seni dan di bidang kerohanian. Jadi ini musik sekaligus religiositas, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semuanya bahwasanya hidup itu selalu berputar. Dan inilah kita semua berdakwah sambil bernyanyi melalui lagu-lagu selawatan. Kita akan menghibur para pemirsa di TVRI dan juga kita akan berdendang menyejukkan hati. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semuanya damai, nyaman, dan sesuai harapan kita semuanya sebagai manusia yang membawa amanah dari Allah SWT. Begitulah Farta, mudah-mudahan ini bermanfaat. Buka dikit ya. Iya. Yeah. Dibuka biar kelihatan. Yeah. Oke, okay. Alhamdulillah. Wah ini dari TVRI mungkin ada sedikit. Iya, yeah. Pesan-pesan monggo Bapak. Nah, ini ya. Yeah. Kita kebetulan sudah berada di SMA 1 Pegandon. Pegandon dalam rangka melihat latihan yeah. Kasidah El Hawa. Iya, El Hawa. Jadi memang proses ini proses untuk masuk ke TVRI melalui latihan dulu, dilihat latihannya kalau memang sudah layak itu boleh tampil di lembaga kita itu. Oke. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Mudah-mudahan nanti kegiatan untuk prepare-nya, latihannya bisa berjalan lancar. Oke, ini kru-nya. Oh, ini. Ya, ini krunya tuh. Ya. Di Taman Semansa Pega. Oke, nanti kita langsung menuju ke tempat latihannya. Nah, ini adalah halaman depannya. Ini ada hall Semansa Pega. Oke, kita menuju ke tempat latihan. Oke. Wow. Ya, ini kita masuk hall. Ya, masuk hall. Sambil persiapan untuk menuju ke tempat latihan. Iya. Iya. Iya, ini ada ikannya. Iya, ada ikannya. Oke. Oke, kita lihat persiapan El Hawa. Hari ini acaranya prefer untuk persiapan
tampil di TVRI Jawa Tengah. Oh, sudah terdengar sayup-sayup El Hawa and Friend Semansa Pega. Oke, ini ada di belakang di ruang musik. Dan oke. Wow. Suaranya sudah menggema. Oke, kita lihat tuh. Wow. Baru persiapan ya. Thank you.
Oke. Saya mau nanya, menurut Ibu, acara kasidah yang menarik itu apa? Satu apa? Alatnya harus menarik. Enggak apa-apa ya. Vokalnya harus menarik, penampilannya. Ada harus nanti. Orangnya harus menarik, cowok. Ganteng lah. Ya menurut Ibu ini memang syarat dah. Menarik lah. Vokalnya cepat. Ayo. Gayanya. Jadi unsur-unsur daya tarik itu harus ada. Yeah. Menurut saya ini banyak unsur daya tariknya kan gitu. Yeah. Ibunya kan termasuk daya tarik juga kan. Kalau udah ibu juga gitu. Kan sudah biasanya udah banyak. Jadi seperti yang saya sudah biasa ya, nanti ibu yang pada tampil ya saya hanya bertanya itu. Intinya daya tarik itu ya contohnya nggak harus cantik, menarik. Pokoknya ekspresikan ekspresimu. Tentang itu jadi tujuh tiba. Pedi. Itu pokoknya begitu untuk daya tarik saya begitu. Mungkin ada. Jangan tegang, jangan tegang. Takutnya nanti kasih dia kok goyang-goyang heboh itu loh. Enggak. Presikan sama. Jangan dikit, jangan dikit. Ya. Sambil senyum. Pak Nur, kamu nanti di sana pegang mic juga atau mic-nya sudah? Mic on clip. Pegang mic semua. Oh, gitu. Oke. Kurunya nanti ada stand-up. Oke. Kemudian musiknya saya perhatikan kan masih tegang. Yeah. enjoy. Padahal ini kan perlu dieksplor, mungkin ada gerakannya. Yeah. Ini kalau saya apa kan nggak bisa begini loh. Iya. Gerakan, tambah gerakan. Ketika ibu nyanyi mungkin Pak video videonya gitu. Ya, dieksplor. Eksplor gerak. Eksplor geraknya biar enggak tegang. Dari angkel, tapi pas vokalnya nyanyi lebar. Iya. Anda MC bilang kita tamu ini Anda langsung aja. Nanti MC yang mandu lagunya, kami nanti membawakan lagunya. Pas lagunya Assalamualaikum, Anda langsung aja. Terus ada dari lagu kedua ketiga langsung jangan ada terlalu lama jedanya. Jadi antara lagu satu lagu kedua menuju lagu kedua ketiga penyanyinya langsung. Oh penyanyi yang mau. Ya yang oh, terakhir. Oh itu berarti sudah bukan terlalu MC mungkin. Lagi. Tidak dua lagu MC dua lagu MC. Dua lagu. Oh iya, dua lagu. Satu dua antara dua ketiga baru MC. Yang lagu. Okay. Mak hanya menyampaikan judulnya lagunya apa? Yeah. Oke, okay. Sementara sudah selesai prepare-nya. Jadi ada arahan-arahan dari TVRI Jawa Tengah. Oke, okay. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel Mbah Parto. Unyu.